lagi hamil besar pasti gampang capek ya. Mau minum apa? Gak usah repot-repot, Mama Adam. Oh. Saya udah dianterin ke Posyandu, ya udah terima kasih banget. Bisa aja. Kalau lihat orang hamil tuh, saya jadi inget Sista, anak saya. Sekarang dia hamilnya sepertinya udah mendekati melahirkan. Sama kayak Mbak Tia ini. Mau melahirkan emang sebentar lagi. Ya semoga lancar ya persalinannya. Amin. Doain. Amin, amin, amin. Ma, Adam berangkat dulu ya. Iya, Dam. Kok siang banget, Dam? Tadi kan izin dulu mau ngurusin aja. Tia! Tia! Mas Danu. Kamu tuh kemana aja sih? Susah banget buat cari. Ayo cepet pulang. Aku tadi habis dari Posyandu, Mas. Iya, seharusnya lu langsung pulang. Bukan kelayapan kayak gini, tau gak? Mas. Gue penting ngomong sama lu. Mas, tolong jangan kasar sama istrinya. Ini lagi hamil besar lagi, Mas. Hah? Campur aja urusan orang. Ayo cepet! Ayo cepet! Madam dulu. Iya, iya. Dam, itu kok kasar banget sama istrinya, Dam? Lagi hamil besar lagi, Dam. Mungkin lagi buru-buru kali, Ma. Yaudah, Ma. Ada berangkat dulu ya. Iya, Dam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua butuh duit. Ya kamu kalau butuh uang, kerja lah Mas. Bukan cuma kamu yang butuh uang, tapi kita. Sebentar lagi aku melahirkan, kita pasti butuh biaya yang banyak Mas. Itu dia, biar persalinan lu lancar, gua udah minta orang untuk bayarin persalinan lu. Siapa maksud kamu Mas? Kamu ini lagi berhutang atau gimana? Justru gua mau jual anak yang ada di perut lu itu. Dia yang beli, dia yang bayarin persalinan lu. Astagfirullahaladzim, Mas Danu. Kamu tuh tega-teganya ya, Mas, ngomong kayak gitu ke aku. Ya Allah, Mas, biar bagaimanapun, bayi ini anak aku. Bukan barang dagangan, Mas Danu. Tia, stop. Untuk masalah anak, kita kan bisa bikin lagi. Gampang, kan? Biar bagaimanapun, bayi ini anak aku. Dan aku gak mungkin ngejual bayi aku ke orang lain. Dengar. Bayi lu bayi gua juga. Gua punya hak dong ngapain dia? Astagfirullahaladzim, Mas. Lepasin. Aku enggak ngerti sama jalan pikiran kamu, Mas. Enggak. Biar kamu ngerti tahu enggak? Mas sakit, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas Danu. Dam. Akhirnya kita mutusin buat ngadopsi anak. Kamu kan tahu kita udah nikah 3 tahun, tapi belum punya anak. Ya, hitung-hitung buat mancing lah, Dam. Ya, mudah-mudahan proses adopsinya berjalan lancar ya, Mas. Ya, makasih ya, Dam. Kamu nggak bawa motor? Bareng sama saya aja pulang ya? Jangan, Mas. Saya lagi nungguin orang. Oh, ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Dam. Ini pacar kamu, Dam? Bukan. Calon istri. Wih, pantesan. Kerjanya getol banget. Jangan kayak gitu Mas, nanti dia kesenangan. Ya udah kalau gitu aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu orang lagi ngobrol main yayu-yayu aja kan ya. Ayo deh yuk. Kan ya, terima kasih ya. Udah mau jemput aku. Iya, Dam. Sama-sama. Aku tuh juga seneng banget bisa jemput kamu. Karena kan kantor kita deketan, searah juga. Ya walaupun gak deket-deket banget. Kan ya, ini hiasan baru ya? Dari siapa? Iya sih, dari Vigo, Dam. Oh kalau kamu gak suka, aku copot aja. Jangan, aku simpen di rumah jangan, aja. Jangan, kan ya. Iya namanya pemberian orang. Itu harus dihargai, nggak apa-apa. Yang terpenting di sini kan hati kamu. Kalau hati kamu cuma ada aku, bukan orang yang lain, buat aku masih aman. Yuk, berangkat ya.